Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Suatu anugerah yang tak terhingga, pada kesempatan yang luar biasa ini, Kamis 23 November 2023, kita dapat duduk bersama, bersilaturahmi dalam sebuah rangkaian acara kunjungan pembelajaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur. Yang terhormat Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Armin S.Pd. Yang kami hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Cabang Kota Batam atau yang mewakili, dan juga seluruh rombongan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur yang kami hormati. Hadirin yang berbahagia, marilah kita awali acara pada kesempatan hari ini dengan mendengarkan acara secara seksama sambutan selamat datang dari Bapak Abu Laisi selaku Wakil Kepala SLB Negeri Batam. Kami persilakan. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim, Bapak Asmin S.Pd. beserta rombongan, Pak Armin S.Pd. beserta rombongan, hadirin hadirat yang ada di ruang ini yang saya hormati, datang Bapak beserta rombongan. Ya, yang mungkin sudah berhari-hari yang belum pernah ke Batam, mungkin kayak apa Batam itu. Ya, jadi seperti inilah Batam. Ya, selamat datang Encik Puan-Puan di tanah Melayu ini. Semoga berkenan ya di hati sehingga nanti kalau kembali akan terkenang yang namanya Kota Batam. Kalimantan Timur, Bapak Armin S.Pd. dipersilakan. Hidup perlu disyukuri. Semoga hidup selalu tenang. Samarinda, Kota Tepian. Balikpapan, Kota Beriman. Terima kasih kami tuturkan. Semoga silaturahmi selalu terjalin. Cukup gua ya. Jadi begitu bahagianya hidup kita melihat mereka yang diberi keistimewaan. Ya. Jadi mereka itu anak-anak istimewa. Itu luar biasa. Saya selama melihat beberapa sekolah SLB di Bontang atau di Kutai Timur, saya masih kepala cabang. Di situ saya selalu langsung terharu dan terlihat luar biasa perjuangan teman-teman guru-guru di SLB. Tepuk tangan buat teman-teman. Tadi bisik-bisik teman-teman lihat mengajar, katanya beda banget Pak ya kalau ngajar di SMK, ngajar di SMA. Iya, mereka perlu diayomi, perlu disayang. Ya, nggak bisa kita marah-marah dengan mereka, nggak bisa keluar kata-kata sedikit saja agak ini itu berdampak luar biasa ke mereka. Sensitif sekali. Ya, oleh sebab itu inilah gambaran kita belajar bahwa menjadi guru itu perlu kesabaran. Dan saya kira bukan hanya SLB, manusia secara umum, semua manusia butuh sentuhan kasih sayang. Ya, walaupun memang SLB spesial ya, tapi anak-anak kita pun di SMA, di SMK itu perlu sentuhan-sentuhan. Ya, karena manusiawi sekali kalau mereka itu butuh ya, butuh kata-kata yang lebih humanis. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pelajaran-pelajaran kunjungan seperti ini menjadi kita. Dan saya juga berpikir bahwa apa yang disampaikan tadi, apa yang disambutkan dari Tadia dan Rebana tadi itu perlu bukan hanya anak-anak istimewa seperti ini. Anak kita pun di SMA-SMK perlu juga kita bangun namanya jiwa-jiwa seni mereka. Karena semua orang punya jiwa seni itu di hatinya. Nah ini perlu teman-teman di SMA, perlu ada namanya apresiasi seni, apresiasi apalah perlu bakat minat anak di sekolah. Sehingga anak tampil. Kami orang tua yang tadi saya lihat ya, ada orang tua yang melihat anaknya juga senang mereka. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu,
ini gambaran kita bahwa pendidikan itu tidak hanya selalu melihat bagaimana kita transfer knowledge, kita beri buka, bagaimana untuk mereka senang, bagaimana mereka nyaman dengan di sekolah dia tampil dengan bakat minatnya. Ini perlu dibudayakan tidak hanya di SLB. Kalau SLB saya sudah yakin semua SLB itu ya di Kaltim, karena setiap saya datang saya lihat, baik di Tenggarong juga saya pernah lihat itu semua selalu penuh dengan ya harus dibuat bahagia mereka. Jadi itu ciri khas SLB itu selalu dibikin senang anak-anak itu. Ya itulah kunci anunya. Tapi saya kira makanya tadi kita perlu belajar SLB, bukan hanya teman-teman dari sekolah SLB, SMA SMP harus belajar bahwa kalau mau jadi sekolah bagus harus membuat anak-anak itu bahagia di sekolah, nyaman di sekolah. Tadi saya diwawancarai tadi salah jurnalis, coba senang ya, lincah mereka bertanya, mereka saya senang melihat anak-anak itu. Inilah namanya bagaimana arah ya bakat minat mereka kita dorong mereka supaya dia merdeka, dia nyaman dan kondisi seperti itu ya. Jadi datang kita di sini Pak, banyak pelajaran yang kita bisa petik ya. Semoga sambutan ini bernilai ibadah semuanya. Kita diberi kesehatan, kekuatan. Kita juga undang nanti berkunjung balik Pak ke sana Pak. Karena nanti juga ada IKN di sana Pak, Ibu Kota Nusantara. Nah, artinya suka tidak suka kalau ada undangan harus ke sana ya. Karena nanti kalau kementerian mengundang kan nah, nanti bisa kunjungan ke Samarinda, bisa ke Balikpapan. Karena yang hadir ini Pak, seperti tadi saya kami sampaikan, ini seluruh kabupaten kota. Dan setiap pelatihan yang kami lakukan di sana, kita minta narasumber ya untuk memilih 3 terbaik yang mana dinilai dari kedisiplinan, ya, keaktifan, ya, karya-karyanya. Kita minta narasumber ambil 3 yang terbaik, kita kumpulkan dari tahun, kita bawa jalan-jalan. Nah, tepuk tangan. Selain itu termasuk juga ada yang karena lomba, ada yang lomba kita adakan. Dan termasuk juga bukan hanya SMA-SMK, SLB juga. Ada yang kita terbaiknya kita akan bawa, malah ada program juga sampai ke luar negeri. Ya bagi kami inilah hal-hal yang mungkin tidak terlalu bermakna lah ya. Tapi paling tidak ada niat baik kami dari bidang ketenagaan ya, atas nama dinas pendidikan untuk memberikan apresiasi. Dan saya ingin semakin banyak apresiasi semakin bagus. Ya. Semakin banyak apresiasi semakin bagus. Ya. Kita akan apalagi yang kita akan buat supaya membuat guru-guru kita menjadi profesi yang sangat bermartabat. Ya. Ini yang perlu kita bangun. Oleh sebab itu teman-teman yang hadir di kayak karena teman-teman ini tentu merupakan agen perubahan di sekolah, ayolah jadi model di sekolah, berkarya terus ya, dan kami akan memotret ya. Jadi kami keterangan itu memotret apa yang ada di sekolah. Malah kita sudah rencanakan, saya sudah sampaikan ke Mas Singgi sama Ibu ini. Mas Singgi ini subkoordinator ya, menggantikan Ibu, ada Ibu yang pensiun tapi jadi pengurus dan wanita. Kemudian ada Ibu Farida yang mengurusi SMK. Kemudian pendengar yang mengurus tidak hadir karena ada kesibukan mengurusi kebudayaan. Nah teman-teman saya bilang, tolong nanti awal tahun kita sudah mengusung program, kita nanti lihat sekolah-sekolah, kita lihat guru-guru mana yang kita pernah latih, kita pernah berikan pelatihan, coba lihat bagaimana ngajarnya, termasuk kepala sekolah. Ya kita lihat, nanti kita kirim tim melihat. Nah mana yang terbaik-terbaik lagi, kita lihat lagi. Nah itulah tugas kami, lihat selengkapnya, bidang GTK memperkuat pendampingan nantinya ke sekolah-sekolah. Teman-teman semuanya, mohon maaf nanti kalau tiba-tiba nanti ada nongol, teman-teman lihat di sekolahnya. Ya, karena kalau habis pelatihan baru tidak dilihat-lihat susah tuh ya. Ya, jadi nanti habis pelatihan kita akan lihat apa yang terjadi di sekolah, nanti kami bikin tim untuk dapat melihat ya. Termasuk seperti inilah kita datang lihat-lihat sekolah. Kalau saya itu Pak melihat begini baru lihat saja sudah wah, senang sudah. Nah, inilah gambaran kami, mungkin nanti ada Bapak sampaikan kah sekilas tentang SLB-nya atau terserah Bapak, kami serahkan sepenuhnya Bapak, apakah ada waktu silakan. Mudah-mudahan nanti ada lagi tambahan informasi yang bisa diberikan ke teman-teman, terutama teman-teman dari SLB. Saya kira itu, terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau tentunya kedatangan kami untuk anak-anak harus kasih yang disibukkan yang tersiapkan juga untuk tampil, dan semoga Bapak Ibu Guru selalu diberi kesehatan kepadanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak Ibu, menginjak acara selanjutnya yaitu acara inti mengenai diskusi yang akan dipandu langsung oleh Bapak Abu Laisi. Namun sebelum itu mungkin dari kami ada selayang pandang dari SLB Negeri Batam. Gracias.
itu adalah sayang pandang untuk kelima kita. Ya, jadi tadi Bapak bilang bagaimana peran orang tua di SLB Negeri Batam. Di apa sebelah sana ada musola, itu adalah yang bangun adalah partisipasi orang tua murni. Jadi untuk kegiatan outing orang tua, alhamdulillah partisipasinya sangat besar sekali. Kegiatan-kegiatan misalnya ada pentas, orang tua mereka yang mendampingi, mereka yang ikut merias. Bapak Ibu tadi lihat mungkin komposisinya hampir sama, muridnya 10, orang tuanya 12 karena bawa adiknya. Inilah kayak pasar gitu. Jadi alhamdulillah bisa kita berdayakan. Untuk gurunya, karena kami adalah sekolah penggerak kedua, kami masih berupaya untuk meningkatkan kualitas. Di mana letak indikatornya kualitas itu adalah di rapor pendidikan Bapak Ibu. Kami ada kelemahan sedikit, yaitu tentang literasi dan numerasi. Ya, untuk anak tunarungu. Entah kalau Kaltim saya nggak tahu. Ya, karena kami masih dalam tahap mengekspos terus dengan upaya guru-guru itu untuk membuat praktek baik, bagaimana menambah kosakata agar anak-anak itu perbendaharaan kalimat. Jadi soalnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aswan Sarif dari SMK Swasta Putri Cemerlang. Tentu saja Pak Yang, karena saya tidak mahir berpantun. Dari sekian pemaparannya tadi Pak, saya cuma penasaran begini. Kira-kira siswa yang ada di SLB ini Pak, adakah cara-cara yang diberikan kepada peserta didiknya untuk bekalnya dia itu bisa berinteraksi dengan anak normal di luar? Karena kasihan juga Pak kalau cuma dia saja sesama dia itu yang bergaul ya. Nah itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Permendiknas nomor 70 2009 mengamanatkan yang namanya sekolah inklusi. Jadi anak-anak kami juga sering mengadakan kegiatan yang sifatnya kolaboratif. Sebenarnya SLB sendiri sudah termasuk sekolah inklusi, ya. Jadi bagaimana untuk bisa sosialisasi? Sekarang ada dua siswa kami yang sekarang inklusi di SMK 2 di sebelah, dan alumni kami kurang lebih 24 kerja di PT yang tunarungu. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya promosi, selalu saya tempatkan di daerah-daerah strategis. Insya Allah nanti tanggal 3 di KBRI HDI kita adakan di alun-alun wali kota. Wah, mengapa, kenapa? Disitulah masyarakat biar melihat bahwa anak kita ini adalah bintang. Siapa kita? Bintang. Siapa kita? Bintang dunia. Anak-anak kita, kasih ruang biar masyarakat melihat. Jangan hari Minggu yang dilihat orang pakai celana. Saya Chandra Pak, dari Kepala Sekolah SMK Pak, SMK Negeri 3 Balikpapan. Pantun sedikit Pak. Ujung dicinta ulang pun tiba, terima kasih kami telah berbahagia diterima di sini. Aku kira sekolah ini biasa-biasa, ternyata luar biasa. Jadi pertanyaan saya Pak begini. Saya sudah melihat di kelas-kelas itu ya Pak ya. Nah ini di kelas-kelas tunarungu Pak ya. Tunarungu, kemudian ada ibunya yang lancar dan lain sebagainya. Nah ini saya terenyuh lah ya. Kadang kalau gak ada kacamata, ada tetesan air mata saya. Melihat keikhlasan dari guru-guru dari sini. Cuman saya ingin langsung lah dari Bapak atau ibunya, apakah pembelajarannya ini sudah sesuai dengan potensi tumbuh kembang anak, kemudian apakah di
di pembelajarannya itu ada reward and punishment-nya. Ini agar nanti begini Pak, gambarannya kan anak-anak yang istimewa saja seperti di sini itu bisa punya potensi. Nah, ini akan berdampak kepada kami bahwa kami mengajar anak-anak yang normal masakan nggak bisa memiliki potensi yang lebih tinggi. Itu kan seperti itu Pak. Nah, ini tip dan triknya ini bagaimana. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMP Negeri Batang, untuk PPDB kita mengadakan yang namanya asesmen diagnostik ya, dilanjutkan dengan yang namanya sekarang kurikulum, sudah enggak asing lagi yang namanya kurikulum diferensiasi ya, jadi kita mengarahkan sesuai dengan bakat dan minat siswa. Kami lebih condong kepada reward bukan punishment. Mungkin dihindarkan untuk yang namanya hukuman, tapi mungkin sifatnya adalah yang mendidik, bukan semata-mata kelihatan oh, orang itu si apa. Beri aplaus sekali lagi untuk diskusi luar biasa ini ya. Sebelumnya kepada Bapak dan Ibu untuk menerima plakat atau cindramata dari kami dari SLB Negeri Batang sebagai tanda silaturahmi supaya terjalin dengan baik seperti itu. Demikianlah acara diskusi kita yang luar biasa pada hari ini. Terima kasih atas kunjungannya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur. Kami mohon maaf apabila penyambutannya seadanya. Kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.